masih mainkan. Ini adalah permainan yang paling mengasah pikiran dan juga hati dan juga emosi ya. Tentunya di TTS Teka-Teki Sulit. Hewan yang tidak beraktivitas di siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya perawatan. Dia perawatan, kalau kena sinar nanti dia jadi rusak kulitnya. Bapak, kalau ada salon hewan tolong kasih tahu di mana, Pak? Ada. Mana? Pet groom. Wah, buat grooming ada. Oke, oke. Sekarang kasih contoh salah satu hewan yang sedang perawatan yang takut kena sinar matahari. Apakah dia lagi suntik putih? Apa, Pak? Apakah Bapak pernah melihat iklan anjing berkata setelah memakai produk ini, saya berani keluar malam hari? Pak, contoh hewan yang nggak keluar siang hari apa? Banyak. Apa? Kelelawar misalnya ya. Kelelawar tidak keluar siang hari. Kelelawar kalau kapret itu kenapa tidak keluar siang hari? Ya karena emang karena mereka makhluk nokturnal. Nah, mencari makan di malam hari. Dia nggak bisa lihat kalau siang. Mencari makan di malam hari. Iya. Emang ada yang buka malam hari terbatas kan? Pengen tahu kelelawar jantan atau betina gampang. Caranya apa? Yang keluar duluan itu berarti jantan. Yang berikut yang nyusul itu betina. Kenapa? Tahu dari mana, Bapak? Loh, itu perilaku. Jadi yang laki keluar nggak pulang-pulang disusul dicari. Posesif ya. Lagi itu jawabannya. Oh, dicari ya. Perawatan. Pulang-pulang di mana gitu ya lakinya ya, Pak ya. Audrey, kalau kesal boleh mukul ini, Pak. Kesal juga boleh, saya tidak boleh kalau kesal. Oh, berarti kalau saya kesal boleh mukul ini. Oh, iya, boleh. Adalah Pepi saatnya lagi. Giliran tim Pepi dan Cesar. Silakan Cesar. Pepi yang panjang juga dong. Oke. Oke, kita kasih semangat dulu buat Cang Pepi dan juga Cesar. 9 juga. Kita ke atas lagi ya. Oke. 9 mendatar. Nah, mulai lagi dia kan. 9 mendatar, banyak lagi nih. Pesta olahraga se-Asia. Yang akan digelar di Indonesia. Tahun 2018. Ya. Disebut Pulang Pagi, Pak. Pulang Pagi. Ya. Baik, pagi. Apakah ya, pulang pagi, pagi? Jawabannya. Bodoh ah. Pepi, Anda sehat? Sehat. Gak rapet. Gimana ya? Ah, silakan tiga. Gak mungkin. Dua, satu jawabannya apa tim A? Pekan. Pekan sport. Malu-maluinnya aja. Agak nyambung, agak nyambung. Pekan olahraga, pekan sport. Pekan sport. Yes, apakah pekan sport? Jawabannya. Ah, salah sekali. Karena ini pasti jauh banget. Pasti jauh banget. Perhatikan baik-baik. Di Pesta Olahraga Se-Asia yang akan digelar di Indonesia tahun 2018 disebut tahun depan. Tahun 2018 disebut tahun depan. Sekarang tahun berapa sih, Pak? 2017. Berarti kalau tahun 2018? Tahun depan. Pemenggalan kata bukan harus penting, Pak. Pemenggalan kata. Kan tadi saya bilang, Pesta Olahraga Se-Asia yang akan digelar di Indonesia tahun 2018 disebut tahun depan. Kalau tahun 2016, tahun lalu. Aduh. Pak, kalau tahun 2017? Sekarang. Oh, Pak, Bapak pernah dipikir dulu nggak pas sebelum ngasih pertanyaan, Pak? Bapak pernah mikir dulu nggak sebelum jawab? Masa kok nggak kejawab-jawab ya, Pak? Iya, saya juga. Maksudnya kita udah kemana, Pak, semiring mungkin apa? Tahun depan jawabannya. Apa itu, Pak? Lah emang tahun 2018 disebut? Tahun depan. Iya sih. Pak, lu sadar nggak sih acara ini membahayakan kesehatan kita? Oke, lanjut lagi. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Sekarang giliran tim. Yang pendek sekarang. Ya, ini panjang mulu nih. Silakan. Tiga mendatar. Silakan tim A. Tiga mendatar, kita lihat ada 5 kotak huruf E di kotak yang kedua. Gampang banget ini. Tiga mendatar. Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu. Akan marah kalau sarangnya diganggu. Serbu! Kaget. Serbu, apakah hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu? Serbu! Bukan. Bukan, itu
jawabannya. Tim B silakan. Apa ya Pak? Bilangin, bareng-bareng bilangnya. Wah, ya. Sepertinya yakin nih tim B. Diulang lagi Pak. Baik, untuk tim B yang punya harapan betul di jawaban ini. Oke. Okay. Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu. Geram. Tipe jawabannya. Bodo amat. Apakah geram jawabannya? Seram. Padahal tim B udah yakin banget loh Pak. Jawabannya kalau tidak fauna, kami akan protes keras. Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu. Cemen. Gerangnya gerombolan. Sendiri dong kalau berani. Hei ayo. Cemen lo, gerombolan lo. Oh, lu cemen. Cemen. Ini Pak. Saya enggak cemen ya, depi, nape? Bodoh. Emang manjur Pak, misalnya ada lebah mengambek, terus katain, ah cemen lo, terus mereka mundur. Loh, terus terang mereka mundur atau tidak, Anda berani gak ngomong cemen? Ya ini ungkapan dari mana hewan bergerombol cemen Pak, lebah Pak? Saya pernah ngomong gitu. Sama siapa? Lebah yang diganggu sarangnya. Terus, ada efeknya? Ada. Apa? Orangnya dikejar saya enggak, saya, karena saya ngomong cemen lo. Jadi kalau ada lebah kita jangan bilang pahit. Oh, ngapain? Cemen gitu. Loh, gitu. Saya pernah nih. Nih ya, saya pernah ya buka YouTube ada orang di kerubutin sama lebah, dia lari. Saya bilang cemen lu. Orangnya yang disikat saya enggak sama lebahnya. Oh, ya di YouTube. Kan di YouTube, Pak. Padahal saya ngomong cemen lu. Ya tapi kan itu udah kejadian yang sudah terjadi yang lalu, Pak. Itu direkam. Tapi saat itu kejadiannya berlangsung saat itu juga tuh, lebahnya ngejar-ngejarnya. Ini apa sih? Ini kan lihat YouTube kan Pak? Pak ini siapa sih Pak? Kalau bantu jangan bikin bingung saya. Itu orang bantu ya? Enggak, ini makin gak masuk akal pemasa hewan gerombol yang disebut cemen. Pak sebenarnya lebah itu gak bareng-bareng nyerangnya. Dia cuma satu lebah yang nyerang. Lainnya cuma nganter. Nah. Berarti ini karakter hewan gitu cemen. Oke berarti ini baru jawabannya bantu, adalah... Cemen. Masih ada dua soal lagi, silakan. Ini tanggung jawab loh Pak, nanti anak-anak SD di sekolahannya. Iya loh, lebah Pak yang bergerombol menyerang kita disebut cemen Bu Guru. Bapak Pak, tanggung jawab loh Pak. Pasti gurunya membenarkan asal nonton ini. Oh. Bebe, silakan. Satu menurun. Ah itu cakep tuh. Satu ini menurun, kita lihat ada 4 kotak huruf A di kotak yang kedua. Kalau pendek mah pasti kejawab lah. Pengetahuan umum, internasional, Amerika. Amis apa lagi tuh? Inggris. Jerman. Belanda. Perancis. Adalah nama-nama negara. Jauh. Jauh, 3, 2, 1 jawabannya. Jauh. Paling melenceng itu udah jauh. Baik, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, dan Perancis. Adalah nama-nama negara jauh. Apakah itu jawabannya? Kemenangan. Sini dong. Ini bisa diminum. Apaan? Bentar. Tenang. Ini kemenangan pertama dari, maksudnya poin pertama dari tim B. Kita rayakan. Hore! Kan wah, banyak. Aku berasa bodoh. Mau nunggu lagi kita. Aku tadi udah mau jawab, kita udah jawab itu. Sudahlah. Hadapi kenyataan, jantek friend. Nih, yes, cuma kita yang memegang minuman kemenangan ini. Pak, demi banana boat. Tapi Pak, jauh kan bagi kita, Pak. Bagi mereka tetap negara dekat negara mereka. Kan dia nyebutinnya di sini, Pak. Amerika, Inggris jauh. Jauh lah. Itu jawabannya bener loh, Pak. Kata siapa dekat? Bagi warga negara negara-negara itu kan tetap negara dekat. Amerika sama Inggris dekat. Iya, apa? Amerika sama Inggris dekat. Dekat Pak, udah jalan 2 tahun Pak. Oke, berarti selamat untuk tim B. Akhirnya berhasil pecah telur dan menumpukan
Wah. Untuk tim A. Gue udah jawab itu. Berarti tadi hanya karena kesempatan tim B menjawab terlebih dahulu. Kalau sekarang kesempatannya bisa diperebutkan karena ini adalah soal terakhir kita. Siap-siap tangan di atas bel. Kita kasih semangat untuk kedua tim. 9 kota. Ini rebutan ya? Rebutan. 9 kota sudah ada urut bantu 2. K di kelima dan ke terakhir di 9 A. Pertanyaannya tentang fauna. Pasti jauh. Hewan melata yang menari-nari saat orang meniup seruling. Tahu kan namanya? Sebentar, come on, santai dong. Tim A atau tim B yang menekan tombol? Belum ada tim yang menekan tombol. Tim A! Tim A terlebih dahulu. Biar ada waktu kita mikir. Oke, gue tahu. Ya, hewan melata yang menari-nari saat orang memainkan suling? Asyik gila, kita kunci. Ada orang main suling, terus... joget, itu pasti hewan asyik gila. Kita kunci jawabannya. Tim B sekarang, apa jawabannya? Masuk aja deh Pak. Masuk saja. Wah, bodoh. Baik, kita kunci. Tiup lagi Pak. Kita kunci dulu, kita lihat dulu jawabannya. Tim A menjawab asyik gila. Tim B menjawab masuk saja. Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu. Hewan melata yang menari-nari saat orang meniup seruling. Tahu kan namanya? Terorero.